Ninasa, kambangwa, isekino jenero, yokoso. Ninasa, oke ini deska, kembali lagi di Kiseki Gakko Channel. Oke, untuk video kali ini saya bersama teman saya Imam Desa akan membahas ungkapan-ungkapan misteri dalam bahasa Jepang. Karena apa? Karena di bulan ini temanya berhubungan dengan Halloween. Dan untuk video kali ini Mas Sam, kita berdua akan memberitahu atau apa pengalaman kita pada waktu di Jepang untuk rasa takut dalam bahasa Jepang. Oke, Wal. Untuk rasa takut dalam bahasa Jepang itu apa saja, Wal? Oke, penasaran. Untuk rasa takut ya, itu kan bahasa Jepangnya itu kuai. 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 Seumpama aku melihat hantu itu takut. Oke. Aku melihat hantu takut. Atau enggak gini, saya aku melihat. Takut pada hantu. Oke. Yure mitara kuai. Kalau untuk hantu sendiri bahasa Jepangnya apa? Untuk hantu itu bahasa Jepangnya itu yure. Yure. Terus selain rasa takut ada apa aja? Ada itu bikuri sih. Bikuri. Bikuri. Bikuri itu apa? Itu bikuri itu ya itu bahasa Indonesia ya itu kaget. Terkejut. Ya terkejut. Oke, contoh apa? Contohnya kita kan apa ya? Melihat sesuatu yang apa ya? Sekejap itu loh. Sekejap. Terus kaget itu. Bikurista, bikurismas, atau melihat bayangan itu, kaget, nggak bisa. Nah, selain kata bikuri, itu masih ada lagi. Itu merinding, merinding. Iya, merinding. Merinding sendiri bahasa Jepangnya apa? Gusu banpu, itu kan dari bahasa serapan Inggris ya, goosebumps. Ya dari goosebumps jadinya gusu bambu. Oke. Selain itu lah. Selain itu ada mengerikan. Mengerikan. Oke. Bahasa Jepangnya apa, Pak? Mengerikan. Oke, untuk mengerikan itu bahasa Jepangnya itu osorosi. Osorosi. Ya, osorosi. Mengerikan. Kita kan apa ya? Tempat itu tempatnya kayaknya kelihatan mengerikan itu. Untuk bahasa Jepangnya jadi apa? Itu tempat yang mengerikan itu ya. Tokorogap. Osorosi. Osorosi. Tokorogap. Osorosi. Tokorogap. Osorosi. Dan yang lain, sorini. Yang lain keringat dingin. Keringat dingin. Ya, keringat dingin. Oke. Bahasa Jepangnya itu apa, Pak? Keringat dingin itu iya AC. Iya AC. Iya. Iya AC. Itu keringat dingin. Kenapa kok bisa keringat dingin? Istilahnya apa ya? Ketakutan. Oke. Dikejar-kejar hantu atau dikejar-kejar makhluk halus itu loh. Nanti ada ya, kata-kata ya, ya, ketakutan. Terus keluar keringat dingin itu. Oke. Nah, selain keringat dingin, masih ada lagi nggak? Ada. Itu kan ada gemetar. Gemetar. Ya. Untuk bahasa Jepangnya apa, Pak? Untuk apa ya? Badannya gemetar ya. Nah, itu pakainya karada furui, Mas. Karada furui, Mas. Furui, bro. Furui, Mas. Ya. Furui, Mas. Ya, penasaran itu tadi pembahasan tentang ungkapan-ungkapan rasa takut dalam bahasa Jepang. Semoga
Semoga dengan video kita kali ini kalian bisa tahu atau bisa menambah wawasan untuk bahasa Jepang kalian. Dan bagi minasang yang belum subscribe, saya minta atau kami minta dukungan dari kalian supaya subscribe. Cara apa? Jangan lupa untuk tombol loncengnya dan like supaya kalian bisa mengikuti video misteri Kiseki Gakko Channel berikutnya, tepatnya pada hari Kamis dan Sabtu pukul 6 sore baik waktu Indonesia Barat, hanya di Kiseki Gakko Channel. Dan selalu Shinji Tegure Kiseki Gakko Arimashou.